Oke teman-teman, kali ini kita lagi kunjungan ke salah satu waterboom atau kolam renang yang ada di Botania, namanya Puri Celebrity Waterboom. Ini di sekitar Botania, kalau kalian tahu dekat bundaran SMA 3. Nah, hari ini saya bawa anak kelas 5B kunjungan atau pantai renang di kolam Puri Celebrity. Aku akan review gimana kolamnya dan harganya untuk hari ini atau per November 2023. Simak terus keseruan kami di sini aja. Yang latihan untuk renang, tapi siap dari sini kita nikmati fasilitas waterboomnya ya kali ya. Kita shoot lagi yang lainnya. Yang ini lembar ya, setelah udah di situ dia jatuh karena kemudian yang mana juga sama yang petak tadi. Kami tadi kesini kalau nggak salah tengah 1 atau jam 1 nyampe di sini, jadi ya kebolang lah kulit jadinya jadi hitam. Hari Senin weekday sepi. Ini cuma kami aja yang di sini yang renang kali ini. Nanti kita review lagi tempatnya atau bagian kantinnya atau bagian tempatnya. Nah, ini dia untuk standing shower-nya. Kalau sore hari gini-gini penampakannya, guys. Gak begitu luas ya. Yang mau nunggu atau mau buat barang kayak gini dia. Kita mau coba lihat dulu toiletnya di dalam. Biasanya orang kalau ingin bertamu kan langsung kita cek bagian toiletnya, apakah orangnya pembersih atau gimana. Ah, ini bagian di toilet di Puri Celebrity Waterboom. Ada wastafel dan cermin. Ada juga untuk ini buang air kecil. Ini tirai-tirainya seperti ini ya, kurang lebih ya. Oke. Okay. Ya ada tirai-tirai. Hey, kalian ngapain? What are you doing? Ganti baju ya? Siapa ini? Edward. Di sini siapa? Lu? Declan and Willy. Wow. Valin, go. Oke, okay. God bless you, Lin. Kayak gitulah kurang lebih toiletnya di waterboom ini ya. Gak begitu luas, tapi cukup lah. Recommended kesini kalau kalian mau kunjungan weekday lah, Senin sampai Jumat, supaya gak sepi, mungkin dimulai jam 4. Kita lagi makan ikan, lagi makan snack guys. Kelas 5B. Siapa kita? 5B. Siapa kita? 5B. 5B. Halo. Sekali lagi 5B. Halo. Gimana nih yang cewek-cewek dulu, special girl? So, what do you feel today? Are you happy? Happy. Happy. Oke, kita 2 menit lagi. Let's go home. Udah bisa? Udah cukup? Udah puas? Belum! Belum! Belum ya? Yang boy sudah puas? Belum! Jadi jam berapa pulang? 5! Tengah 6! Oke. Sama itu untuk
yang air hangat, air dinginnya ada di yang sama. Tapi di sebelahnya toilet untuk mandi dan ganti baju. Di video ini nanti full reviewnya ada di channel YouTube channel ini Labang. Kalau kita lihat sana ini udah gelap ya. Jam 5 tapi karena cuaca mau hujan gitu, udah hujan sih. Nah, bisa dilihat ada kayak gelap. Ini itu kantinnya, yang sebelah sana kantinnya. Saya mau makan, minum, jajan di sebelah sana. Enggak begitu luas ya menurut aku. Nanti dalam toiletnya bisa dilihat. Ini ada locker tapi lockernya banyak, masalah 10.000 satu locker. Beda harga locker, beda lagi yang di mas. Di 1 November kalau 1 Oktober 2023 harga masuk sini 20.000 satu orang. Ini weekday dari Senin sampai Jumat. Weekend satu minggu di angka 40.000. Buat teman-teman yang pengen kesini jalan-jalan bisa datang dan nikmati keseruan dengan turis selebriti.